Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk meningkatkan kekuatan pemenangan pemilu 2024 mendatang, Prananda Surya Paloh Foundation dan DPD Partai Nasdem Medan dan Deli Serdang melakukan konsolidasi ke seluruh DPC partai. Dalam kegiatan yang digelar pada hari Senin, setiap masukan kader yang ada di DPC akan menjadi bahan kepada Prananda Surya Paloh selaku Ketua Bapilu DPP Nasdem dalam meningkatkan kekuatan untuk pemilu 2024 mendatang. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemilu mendatang mulai dari kelengkapan logistik dan pemetaan akan ditingkatkan oleh pimpinan DPD Partai Nasdem di Kota Medan dan Deli Serdang. Selain itu, laporan keluhan masyarakat juga ditampung agar segera diselesaikan. Kegiatan yang digelar di bulan suci Ramadan ini juga dimanfaatkan bagi Partai Nasdem dan Prananda Surya Paloh Foundation untuk melakukan safari Ramadan dengan memberikan bantuan berupa paket lebaran kepada kader partai. Untuk melakukan kebersamaan antara pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Deli Serdang dengan pengurus DPC-DPC yang berada di 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.